Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal 'alimul hakim. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita lanjutkan kaji tafsir surat Ali Imran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada ayat atau dua ayat yang sudah kita bahas, ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam silih bergantinya malam dan siang, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang yang dalam fikirannya, orang yang dalam zikirnya. Lalu kemudian kita sudah sampai kepada alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka adalah orang-orang yang suka merenung, suka bertafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kemarin saya simpulkan sedikit, berzikir itu adalah mengingat kepada Allah. Allah objeknya, jadi kita ingat kepada Dia, ingat kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengurus kehidupan kita, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang memberikan kehidupan pada semua makhluknya, dan semua yang ada ini adalah karena Dia. Tanpa Dia tidak ada semua apa yang kita lihat dalam kehidupan ini. Jadi mengingat itu objeknya kepada Allah. Sedangkan berfikir atau merenung itu objeknya kepada alam semesta. Ya. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, nah itu mereka bertafakkur. Ya. Tentang malam berganti, siang, ada bumi, ada bintang-bintang, ada planet, ada makhluk hidup, ya tidak hanya manusia, tapi ada juga binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua itu menjadi objek berpikir kita untuk mengingat Allah. Jadi berzikir mengingat Allah, sedangkan berpikir ya dalam objeknya kepada makhluknya, ciptaannya, untuk mengingat Dia sang pencipta. Dan ulul albab mendahulukan berzikir dulu baru berpikir. Jadi mengingat Allah dulu baru memikirkan alam semesta, sehingga kembalinya kepada Allah. Karena kalau kita mendahulukan berpikir tentang alam semesta, maka yang terjadi adalah kita hanya mengagumi keberadaan alam ini dan menganggap ini adalah fenomena alam biasa. Ya. Kita akan menjadi orang-orang seperti ilmuwan-ilmuwan yang tidak beragama Islam, kagum terhadap semua fenomena alam ini, tapi tidak sampai kepada Tuhan, karena mereka tidak mengawalinya dengan mengingat Allah. Sedangkan kita mengawalinya dengan mengingat Allah dulu, ya. Dan mengingat Allah itu dengan segala macam cara, ya. Kita berdiri, kita duduk, itu menunjukkan apapun. Dan tidak mesti mengingat Allah itu adalah sifatnya membaca. Mengingat Allah itu bisa kita cuma mungkin duduk, tapi kita melihat
kebesaran, kita melihat sesuatu lalu kita kembalikan kepada Allah, itu sudah berzikir. Ya, jadi istilahnya berzikir mengingat Allah, dan jangan berpikir tentang Allah. Jadi kalau berzikir objeknya dia, Allah. Sedangkan tentang Allahnya enggak boleh kita berpikir. Berpikir itu, merenung itu, bertafakur itu tentang ciptaannya. Jadi tidak boleh berpikir tentang Allah. Bagaimana dia, gimana kedudukannya, dan seterusnya. Baik. Lalu kemudian setelah kita mengagumi ciptaan Allah itu, sampailah kita kepada sebuah pengakuan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Pasti dengan maksud dan tujuan Engkau ciptakan semua ini. Ya. Tidak mungkin kita diciptakan hanya sekedar untuk main-main, sekedar ada. Lalu kita mati, selesai kehidupan ini. Pasti Engkau punya maksud dan tujuan. Kenapa kami Engkau ciptakan manusia ini? Kenapa di samping kami Engkau ciptakan pula makhluk-makhluk lainnya? Pasti ada maksud dan tujuan. Itu maksudnya. Subhanak faqina adzaban nar. Maksudnya Engkau ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Maksudnya adalah setelah kita mengagumi kebesaran Allah, tentu kita akan beribadah, akan berbuat baik, ya, dalam rangka mengharapkan keridhaannya. Ibadah kita tidak sempurna, ibadah kita pasti ada kurangnya. Ya, pengakuan Allah dalam siksa api neraka itu yang lebih dahsyat untuk kita khawatirkan. Karena boleh jadi kita diazab dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya karena kita menegakkan kebenaran di tengah-tengah pemimpin yang zalim, akhirnya kita dipenjara, akhirnya kita dihukum misalnya. Itu bukan sebuah penghinaan. Hukuman bagi orang-orang hebat-hebat terdahulu seperti imam-imam fikih, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, yang semua imam itu pernah dipenjara, ya. Itu adalah sebuah siksaan. Tapi siksaan tidak lebih ditakutkan oleh mereka dibandingkan dengan sebuah kehinaan. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam lebih senang dipenjara daripada dia harus tidak dipenjara, tapi dia dipermalukan. Nah, ini permalukan ini yang lebih dikhawatirkan dalam konteks ini. Jadi istilahnya, kalau kita pun akhirnya terpaksa di dunia ini kalah, menderita, susah, itu tidak identik dengan kehinaan. Kekuasaan yang dicapai oleh siapapun, kepemimpinan seperti yang sekarang sedang diperebutkan, itu tidak identik dengan kemuliaan. Dan tidak berkuasa, tidak memimpin, juga tidak identik dengan kehinaan. Ya, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tarji'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Nah, jadi buat kita yang utama adalah biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang penting kami Engkau nilai baik, karena Engkaulah sumber kebaikan dan Engkau bisa berbuat apapun yang Engkau kehendaki. Hari ini Engkau menangkan kami, tapi kami berharap kemenangan ini adalah kemuliaan bagi kami. Hari ini Engkau jadikan kami kalah, kami tidak mencapai apa yang kami inginkan, tidak mendapatkan apa yang kami perjuangkan, ya, kami jatuh, kami kalah misalnya, tapi yang penting Engkau tidak menghinakan kami, tetap dalam kemuliaan. Itu begitu. Jadi begitu Pak ya. Jadi kita kalau ditanya pilih disakiti, disiksa, tapi kita terhormat, atau pilih dipermalukan di depan orang banyak, tapi kita punya kedudukan. Kalau orang yang berpikir sehat seperti ulul albab ini, lebih baik dia mungkin mengalami sedikit disakiti, tapi dia mulia, ya, daripada dia bersenang-senang nampaknya, tapi dia hina.
Nah itu begitu. Nah ini kata-kata ini yang sebetulnya yang terkandung dalam ayat 192 ya, 192 ini. Rabbana innaka matudkhilin nar faqad akhzaitah. Tuhan kami, siapapun orang yang kau masukkan ke dalam neraka itu adalah orang yang sangat hina. Itu yang kita khawatirkan, hinanya ini ya. Kemudian wa ma lil zalimina min ansar. Orang yang hina ini dihinakan oleh Allah, orang yang masuk ke dalam azab api neraka itu, dimasukkan Allah ke dalam neraka ini, itu bukan karena kebaikan orang itu, bukan karena perbuatannya waktu di dunia adalah perbuatan yang pantas mendapatkan neraka, pantas mendapatkan nilai baik dari sisi Allah, bukan. Tapi karena memang dia adalah orang yang zalim, tahu benar tapi tidak diamalkan, tahu baik tapi tidak dipilih, ya, tahu jelek tapi tidak dijauhi, tahu ini adalah hal yang buruk tetap dia dekati. Nah ini adalah orang-orang yang zalim. Maka dari itu orang-orang yang nanti dapat kehinaan dalam siksaan Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang zalim nanti di akhirat tidak ada penolong satupun, nggak ada penolongnya. Baik, berikut. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mendengar panggilan, munadiya yunadi lil iman, panggilan orang-orang yang memanggil kami kepada keimanan. Kami tahu ada Rasul, ada utusan-utusan engkau. Kami tahu sekarang ini ada ajakan-ajakan kebaikan, ajakan-ajakan kebenaran, ajakan-ajakan supaya kita beribadah, supaya kita beriman yang benar kepada Allah, supaya kita ngaji dan seterusnya. Ajakan itu adalah an aminu bi rabbikum. Hendaklah kalian mengimani Allah Tuhanmu dengan benar. Ya. Beriman. Yang saya bilang iman itu adalah urusan hati. Iman itu walaupun kita diajak tadi mengingat Allah dan berpikir, tetap urusan keimanan itu adalah urusan keyakinan. Urusan keyakinan adalah urusan hati. Dipaksa seperti apapun seseorang yang sudah yakin, misalnya sekarang ini kita tidak tahu apa yang terjadi di depan mihrab ini, misalnya mihrab imam ini, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi di antara kita ada yang tahu di situ ada orang yang duduk lagi merenung, atau ada orang yang di depan lagi ya sekedar kongko-kongko gitu, 2-3 orang. Kalau dia yakin dengan itu, ya, yang yakin itu kadang-kadang munculnya adalah karena diberitahu oleh orang lain, atau dia percaya pemberitahuan orang, ada trust dari seseorang. Seperti kita percaya berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada siapapun di situ. Kita yang sudah yakin di situ ada orang karena diberitahu oleh orang yang kita percaya, maka kita akan tetap punya pemahaman ada. Kita ambil ada. Ada orang di situ. Sampai kita berani mengatakan, kalau enggak percaya ayo lihat, misalnya begitu. Tapi kalau misalnya akhirnya juga dilihat, itu bukan lagi iman. Iman itu orang yang ada di sekitar kita pun punya keyakinan yang sama dengan kita, tapi tidak melihat. Kalau sudah bisa melihat, itu bukan lagi iman. Iman itu adalah ini hati, apa namanya, keyakinan di dalam hati. Baik. Nah, boleh saya minum dulu? Berikutnya adalah Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini ulul albab ini. Jadi masih lanjutan ulul albab ini, Pak. Ulul albab ini kemudian mengatakan sebuah pengakuan lain. Rabbana faghfir lana, ya Allah ampuni kami. Dia punya kesadaran bahwa dirinya itu punya kesalahan dan dosa.
bukan orang yang merasa dirinya selalu benar, dirinya tidak ada dosa, dirinya sempurna, bukan. Dia adalah orang yang merasa dia punya kekurangan. Makanya dia minta ampun kepada Allah, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutup perbuatan-perbuatan yang terlanjur kami lakukan, keburukan kami, kejahatan kami, kekurangan kami. Tutup, jangan sampai itu nanti diperlihatkan oleh Engkau ya Allah pada hari kiamat. Itu kita minta terus kepada Allah. Jadi ulul albab ini adalah orang yang tidak ingin nanti di akhirat apa yang dia perbuat sekarang ini jelek, orang lain tidak tahu, lalu di akhirat nanti Allah munculkan dia pernah ini, dia pernah itu. Karena nanti pengakuan itu bukan dari kita sebagai saksinya, bukan mulut kita yang lagi berbicara. Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim. Ya, pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Afwahim, itu mulut-mulut mereka tutup kita ini, kunci dikunci. Nakhtim dikunci. Yang bisa berbicara adalah tangan mereka, kaki mereka yang jadi saksi. Nah, itu yang berbicara. Maka ketika itu kita enggak bisa lagi membantah. Nah, saat itulah makanya kita minta waqafina 'anna sayyi'atina, saat ini kita minta waqafina 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang abrar. Orang-orang abrar ini adalah orang-orang yang selalu baik. Dia kata albir. Kalau kita suka doa pergi umroh, pergi haji, kan ada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Al-Abrar itu adalah orang-orang yang selalu baik. Pengertian baik ini bukan yang tinggi-tinggi, yang mencapai kemampuan amal soleh, perbuatan baik yang tinggi, yang luar biasa. Tidak. Prinsipnya sederhana. Orang itu adalah orang yang tidak pernah mengganggu, menyakiti orang lain. Itu minimal. Kita tidak perlu sampai dinilai abror itu harus karena berbuat kebaikan yang tinggi, bersedekah yang banyak, membangun gedung tinggi untuk disumbangkan, disedekahkan. Itu nomor kesekian dari penilaian abror. Tapi yang utama abror itu adalah minimal orang itu adalah orang yang tidak pernah mau mengganggu sesuatu. Dan yang dimaksud tidak mengganggu itu bukan hanya mengganggu kita manusia. Dia tidak mau mengganggu makhluk Allah. Hewan saja dia tidak mau ganggu, dia tidak mau sakiti. Tumbuh-tumbuhan saja dia tidak mau sakiti. Tidak mau dia potek-potek begitu saja tanaman yang dia sudah bangun, atau dia sudah punya tanaman di rumah, dia tidak siram lalu mati akhirnya dengan sendirinya. Dia tidak mau, dia pelihara, dijaga, karena dia sudah punya. Itu namanya abror. Ya, jadi abrar itu, ya, diminta di sini wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang minimal kehidupannya di dunia itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyakiti makhluk yang Engkau ciptakan ya Allah, apalagi manusia. Jadi berpikir untuk membunuh orang lain itu dalam pandangan ulul albab ini jauh. Berpikir menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain saja dia tidak mau. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Tuhan kami, ini sebetulnya dalam bahasa Arab boleh dibaca wa rabbana atina ma wa'adtana, dan ya Allah Tuhan kami, datangkan untuk kami, pastikan untuk kami apa yang Kau janjikan kepada kami. Jadi kita minta apa yang Allah janjikan. Kita dijanjikan kalau beramal soleh akan dapat ini. Kita di dunia kalau hidupnya lurus akan ada keberkahan. Kita dijanjikan kalau sungguh-sungguh kita akan dapat hasil. Kita dijanjikan nanti di hari kiamat beriman, beramal soleh akan dapat surga, dapat keridoannya. Selalu kita harapkan. Ma'atana ala rusulik, apa yang Kau janjikan melalui nabimu. Jadi maksudnya adalah janji Allah kan kita nggak dengar sendiri, Pak.
ada di antara kita yang dengar janji Allah langsung? Kan enggak ada. Kita dengar janji-janji Allah itu melalui para utusannya. Jadi kita katakan, apa yang kau janjikan kepada kami melalui utusan-utusanmu itu, ya Allah, jadikan itu terrealisasi. Jadikan itu adalah capaian dalam kehidupan kami. Itu begitu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Sekali lagi, kalimat tukhzina, jangan kau hinakan kami. Karena yang paling penting itu jangan kami dipermalukan di hari kiamat. Jangan kami dibuat hina di hari kiamat. Karena dibuat hina itu yang paling sakit sebetulnya. Orang-orang yang sekarang, kalau kita suka lihat di televisi, dipakaikan baju orange itu, ya, ditangkap KPK istilahnya, itu sebetulnya orang-orang yang sedang dipermalukan. Ya. Kalau dia sadar bahwa perbuatan korupsi, perbuatan kejahatan terhadap rakyat itu adalah sesuatu yang memalukan, orang yang belum berbuat pasti akan berpikir. Tapi karena pikirannya hitung-hitungan, saya dikasih baju oranye, saya di penjara 5 tahun, nanti potong-potong lagi semuanya, paling-paling realisasinya 3 tahun. Sementara saya sudah ngumpulin, dapat 100M, dapat 200M. Ya. Itu kalau orang yang gak punya malu, dia hitung-hitungan, gak apa-apalah, dapat 100M, saya 3 tahun di penjara. 3 tahun pun di penjara, sebagian miliaran yang saya punya bisa saya kasih kepada orang yang bisa diajak kerjasama. Akhirnya saya dapat fasilitas yang baik di penjara, nggak kayak di penjara, tapi di hotel setiap hari misalnya. Itu yang bikin orang yang berbuat korupsi jadi nggak jadi pembelajaran bagi yang tidak berbuat. Akhirnya muncul lagi, karena orang korupsi untung gitu, korupsi untung. Nah itu ya, sementara orang yang ketangkep mencuri ayam, ketangkep tabrak apa mencuri motor, itu bisa dibakar hidup-hidup itu. Gitu ada. Tapi itu zalim, ya enggak boleh kita begitu. Tapi kenyataannya begitu. Ada orang mencuri motor, Pak, itu dihukum sama masyarakat dibakar hidup-hidup. Ada yang sampai begitu. Mencuri ayam langsung dihukum. Sementara mereka yang mencuri miliaran bisa melenggang begitu saja. Nah, ini karena tidak punya malu. Nah, dalam Islam itu memiliki rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Sekarang ini yang sudah mulai hilang dalam kehidupan sosial kita adalah rasa malu sebetulnya. Malu, tidak punya lagi malu, berbuat terang-terangan, mengkangkangi hukum, ya, seolah-olah dia tetap taat pada hukum, padahal hukum diutaati supaya dia seolah-olah tetap taat hukum. Memang tidak nampak melawan hukum. Hukum yang di-adjust terhadap apa yang dia inginkan, disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Jadi akhirnya ya, kalau orang yang ngerti hukum ini menabrak kesana kemari, misalnya begitu. Baik, kita lanjut. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang kita harus yakin, Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Rabbana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, engkau adalah sosok yang tidak pernah mengingkari janjimu. Bapak perhatikan, kata-kata Rabbana di sini ada berapa kali? Perhatikan baik-baik. Satunya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, satu. Yang kedua, Rabbana innaka madkhulun nar faqad akhzaita. Kedua. Yang ketiga, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi. Yang keempat, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya. Yang kelima, Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulik. Ini artinya para jemaah sekalian, ulul albab itu terus minta kepada Allah, terus bermohon kepada Allah, tidak pernah henti sampai minimal 5 kali seperti ini permintaannya. Jadi kalau kita mau minta itu jangan cuma sebentar-sebentar, jangan sesekali, minta itu sungguh-sungguh, terus-menerus minta. Tiap hari kita sampaikan kepada Allah, tiap malam kita bermohon kepadanya. Jangan hari ini kita bermohon terus kita besok enggak lagi, tidak, setiap hari. Dan minimal, ini ada ulama mengatakan, kalau tidak salah ahli tafsir ini,
Imam Sofyan Al-Thawri yang mengatakan permintaan kita kepada Allah dari tafsir ayat ini itu dikabulkan oleh Allah minimal permintaan itu kita ulang-ulang 5 kali, kata beliau. Minimal 5 kali kita kalau mohon sesuatu yang sungguh-sungguh ingin Allah kabulkan, 5 kali. Makanya bunyi ayat berikutnya adalah fastajabalahum rabbuhum, maka Allah mengabulkan, Allah Tuhan mereka mengabulkan dari mereka apa-apa yang menjadi permintaan mereka. Dan Allah katakan begini, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha, bahwa aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan perbuatan-perbuatan baik yang kalian perbuat di antara kalian, apakah kalian itu laki, perempuan, pokoknya perbuatan baik yang kalian lakukan semuanya aku nilai, kata Allah. Nah, ini kata-kata fastajabalahum rabbuhum ini karena sesudah kata-kata Rabbana 5 kali, maka ini menunjukkan kita diminta kepada Allah berulang-ulang, jangan cuma sesekali. Maka padahal, dan tadi Imam Thawri mengatakan 5 kali kita berdoa supaya dapat diijabah oleh Allah, itu salah satunya. Ya. Kemudian disebutkan di sini, ya, semua amal. Jadi dari amal yang paling kecil sampai amal yang besar itu semuanya Allah akan terima. Jadi dari tadi perbuatan abror, dia tidak berbuat amal, tapi dia minimal tadi tidak menyakiti, tidak mengganggu. Kita tidak bisa beramal, artinya tidak akan berbuat baik, tapi kita bisa dengan sikap kita tidak ngomongin orang, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak berdusta, ya, tidak ngomong besar yang membuat orang percaya sama kita padahal kita berdusta misalnya. Itu sudah sesuatu yang bernilai baik. Lalu di sini dikatakan ba'dukum min ba'd, sebagian kalian sama saja dengan yang lain. Jadi Allah menilai kita, siapapun kita, mau kita lahir dari orang tua kita yang nabi, dari orang tua kita yang ulama, dari orang tua kita yang biasa-biasa saja, semua kalian di dalam pandangan aku, kata Allah, sama semua. Laki, perempuan, sama. Jadi jangan khawatir para jemaah sekalian, oh kita orang kecil, kita orang kampung, apa ya Allah perhatikan kita? Tidak. Jangan khawatir, semuanya Allah perhatikan. Allah itu tidak seperti sosok, figur, katakanlah sekarang ini calon-calon pemimpin, ada paslon 1, 2, 3 misalnya. Kita mungkin gak dikenal oleh mereka, ya, gak diketahui siapa kita. Tapi kalau dengan Allah, lalu kita minta kepadanya dalam kesendirian kita, kita dikenal oleh dia, oleh Allah itu. Nah, itu begitu maksudnya, Pak. Jadi siapapun kita, laki, perempuan, kita dari manapun asalnya, maka kita adalah sosok yang dikenal oleh Allah. Jangan merasa, ya saya mungkin karena udah banyak dosanya, mungkin Allah sudah jauh sama saya. Nah, itu malah gak boleh. Kata Allah dalam Suhari Qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku adalah, maksud aku ini Allah maksudnya, aku ini, kata Allah, adalah posisiku menurut sangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku ini dekat kepadanya, maka aku benar-benar dekat kepadanya. Tapi kalau hambaku menyangka aku jauh dari dia, maka aku juga jauh dari dia. Jadi jangan pernah menyangka Allah tidak memperhatikan kita. Itu begitu. Kemudian falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Nah, yang disebutkan dalam ayat berikutnya ini adalah contoh amal perbuatan, tapi perbuatan yang paling tinggi. Tolong Bapak perhatikan gini. Ada hadis yang mengatakan begini. Rasul amri al-Islam. Pokok segala hal dalam kehidupan ini adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya sebuah kebaikan di dalam Islam itu adalah salat. Wa durwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak jayanya, puncak tertinggi orang itu beramal di dalam Islam sehingga dia jadi mulia di hadapan Allah itu adalah jihad fi sabilillah. Jadi ayat ini berbicara tentang amal perbuatan yang tertinggi. Allah katakan begini,
orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan orang-orang yang disakiti karena di jalanku, karena dia menentang kebenaran, dia jadi menderita, jadi disakiti. Wa qatalu, dan orang-orang yang terpaksa berperang di jalan Allah seperti mujahidin Palestina, mujahidin di Afghanistan, ya, mujahidin di Irak, di Syria dan semacamnya. Wa qutilu, dan mereka jadi terbunuh. Jadi wa qatalu, mereka berperang, wa qutilu, konsekuensinya terbunuh. Karena kalau orang berperang, ya, qatalu wa qutilu, mereka bisa membunuh atau mereka bisa terbunuh, kan gitu kalau berperang. Allah katakan semua mereka, orang yang bisa sampai kepada derajat amal seperti itu, yang berarti amal yang lain juga dihitung. Ini amal yang tertingginya ini, Pak, yaitu sampai diusir dari kampung halaman, dia akhirnya berjihad di jalan Allah sampai konsekuensinya dia harus terbunuh, ya. Maka jaminannya adalah la ukaffiruna anhum sayyi'atihim. Sungguh benar-benar, ini jawabannya pasti, la ukaffiruna, kalau dalam bahasa Arab sebetulnya bisa ukaffiruhum sayyi'atihim, itu bisa begitu. Tapi dengan huruf la pendek itu menunjukkan arti sungguh, dan nun tasydid itu syiddah, menunjukkan benar-benar pasti. Jadi sungguh benar-benar pasti kami akan hapuskan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Itu janji Allah kepada mereka yang beramal. Walaupun khilan naum, dan sungguh pasti benar-benar kami akan masukkan mereka, kata Allah, aku akan masukkan mereka jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai, thawaban min indillah. Ini adalah balasan dari Allah. Kita berpikirnya ini bukan balasan dari raja, bukan balasan dari penguasa, bukan balasan dari orang kaya yang ada batasnya. Hari ini kita dapat undian, menang, hari ini dapat hadiah dari raja, kita nikmati, tapi kemudian juga akan segera lenyap, akan segera hilang. Kenikmatan di dunia yang kita rasakan bisa segera berganti, azab pun yang kita rasakan juga bisa berganti dengan cepat. Nah, tapi di sisi Allah ini adalah thawaban min indillah, pahala Allah ini tidak ada habisnya. Itu maksudnya. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah di sisinya punya balasan pahala yang terbaik. Jadi kita harus ingat, pahala Allah itu adalah yang terbaik. Jadi kalau kita dapat hadiah dari siapapun itu baik, bagus, tapi pahala Allah itu jauh lebih baik. Itu maksudnya begitu. Oleh sebab itu, nah ini ayat 196, tapi kita batasi sampai 196 ini, kita lihat. Oleh sebab itu, di dunia ini, di dunia ini, kita orang-orang beriman jangan sampai terpedaya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. La yughur la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Apa yang kita lihat dalam pergerakan hidup, dalam geliat kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu, yang hidup bebas, ya, ya, kita aja berpikir, ada orang kan berpikir hidup untuk makan, hidup untuk dinikmati saja semua, tapi kita sudah berpikir, atau termasuk orang berpikir makan untuk hidup misalnya, ya, artinya kita makan itu adalah supaya kita jadi punya energi, punya kekuatan, sehingga kita bisa ibadah, bisa sholat, bukan sekedar makan sebanyak-banyaknya. Ya, memang kita boleh makan yang kita inginkan, ya, tapi kita sudah mulai berpikir karena makan itu adalah untuk hidup, maka yang kita makan adalah yang kita pilih bisa menjadikan badan kita sehat, menguatkan tulang, ya, ya, kalau sekarang itu bahasanya biar sehat, mengencerkan darah, tidak bikin darah kental, tidak bikin darah tinggi, ya, membuat badan ini bertenaga, dari situ kita bisa beribadah. Sementara ada orang yang hidup itu ya untuk makan. Makan itu semuanya, pokoknya yang penting adalah menikmati hidup ini. Nah, orang-orang ini tidak sama dengan kita. Nah, di sini Allah katakan jangan sampai cara-cara hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir itu membuat kita terpengaruh
terperdaya, bahkan jadi ada keinginan-keinginan seperti mereka. Nah itu jangan. Allah katakan la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Fil bilad ini konteksnya dalam ketika ayat ini turun adalah di Mekah. Di Mekah kalian lihat ada orang kafir Quraisy, kaya, punya segalanya, punya banyak ya harta, lalu dia berfoya-foya hidup. Itu jangan sampai membuat kalian terpengaruh dengan gaya hidup dan cara hidup mereka. Kenapa? Ayat berikutnya mengatakan mata'un qalilun, itu hakikatnya kenikmatan yang sedikit kata Allah. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa mihad. Kemudian nanti tempat kembali mereka, ujungnya mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sa mihad, itu adalah tempat seburuk-buruk tempat. 197. Nah, 196, 197 insyaallah nanti kita akan lanjutkan pendalamannya sampai ayat yang terakhir, ayat 200, dalam kesempatan yang akan datang insyaallah.